Masa nggak bisa jalan, teman-teman? Oh, kita pindah ke sini dulu, kita build lagi. Oke, kita build, kita ke sini deh. Gimana cara dari sini ya? Kita build lagi. Nah, baru kita nyepir, teman-teman. Oke, terus kita coba pencet K. Pintunya terbuka. Oke, teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini aku bakal cobain yaitu review mod mobil mewah, teman-teman, atau mod Alcara. Dan ini adalah mod salah satu dari plans. Jadi di sini adalah salah satu mod plans yang bertipe vehicle atau motor. Jadi di sini kita bakal coba yaitu mobil mewahnya seperti Lamborghini, Ferrari, dan banyak lagi, teman-teman. Nah, oke, kita dapat berlama-lama, kita bakal coba review nih. Nanti kita juga bakal coba naikin mobilnya, bagaimana kecepatannya dong. Oke, kita coba ya ke inventory. Kita geser ke sini, kita pakai mouse, geser ke sini. Nah, terus di sini ada Plants Mods Vehicle. Nah, di sini ada banyak, teman-teman, dan juga ada beberapa yang nggak bisa ya, mungkin kena bug ya. Ini Lamborghini nih, satu nih Lamborghini, kita ambil coba ya, yang ambil bisa gak yang ngebug ini atau gambarnya aja. Nah, itu kita ambil coba ya, ambil semua ini dulu. Pertama-tama kita coba review satu-satu, teman-teman. Nanti kita bakal coba pilih nanti yang paling bagus ya, yang bisa kita kendarain nanti. Mantep banget ya kan. Oke, udah ini udah belum sih. Oke, ini sebelah sini nih. Lamborghini ini belum, terus mobil mewah, terus ada motor juga, teman-teman. Ada Harley Davidson, teman-teman. Oke, kita coba dulu ini yang error tadi adalah Lamborghini Murcielago. Coba enter build. Oh, bisa, teman-teman. Meskipun kita drop dulu ya. Meskipun ini error, tapi ini bisa dikeluarin, teman-teman. Oke, lihat, teman-teman. Mobil mewah kita, teman-teman. Mobilnya keren banget ya kan. Wow, mantep. Nah, kita coba atau pencet tombol K. Bentar. Kita pencet tombol K ya, bisa gak? Oke, kita pencet tombol K, nggak bisa. Apakah naik dulu? Nah, terus bisa kalian lihat di sini. Wow, kita udah naik mobil. Kita coba naik jalan-jalan. Untuk jalannya bagaimana? Oh, kita bukan disetir, teman-teman. Ternyata kita penumpang. Oke, pantesan nggak bisa jalan, teman-teman. Oh, kita pindah ke sini dulu. Kita build lagi. Oke, kita build. Kita ke sini deh. Gimana cara dari sini ya? Kita build lagi. Nah, baru kita nyepir, teman-teman. Oke, terus kita coba pencet K. Pintunya terbuka, teman-teman. Kita ke lagi. Wow, keren banget. Kita coba jalan. Wih, mantap, teman-teman. Bisa jalan dong. Dan ini juga kita pencet atas itu buat naikin kecepatannya ya. Oke, ini kita coba belok. Terus kita coba percepat lagi sampai full. Nah, nanti bakal cepat banget, teman. Keren. Wow, lihat. Jadi nyempul kita, teman-teman, kita malah jatuh ya. Lihat, nah. Ini malah kemana kita? Wow. Kita kemana, teman-teman? Tolong. Oke, kita malah jatuh, teman-teman. Terpental oleh mobil kita sendiri. Tuh mobilnya jauh banget. Lihat, nih, lihat ya. Oke, kita kesini lagi dong. Cara ngilangin mobilnya gimana? Tinggal pencet close terus build gitu, teman-teman. Cross punch ya. Oke, snake punch gitu, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita coba review lagi yaitu Lamborghini Huracan. Mantep banget, teman-teman, warnanya ya. Keren banget. Oke, kita coba lagi dong. Ini warna hitamnya bagus banget, teman-teman. Wow, ini ada Lamborghini apa itu? Aventador. Keren banget, teman-teman. Ya, semakin banyak kalian mengeluarkan mobil, kalian bakal ngelak banget, teman-teman, ini. Itu bagus banget juga mobilnya ini ya. Mobil apa ini? Mobil Shelby GT500. Keren. Punya juga Audi R54. Woi, mobil apaan saya? Mirip, teman-teman. Ya, ini dia, teman-teman. Mirip ya. Terus ada juga kosong-kosong. Ada Nissan juga. Nissan. Nah, ini mobil Nissan, mobil balap ya. Keren banget. Kita juga punya Lamborghini Huracan tadi.
Bagus banget teman ini warnanya. Terus ada juga Mercedes-Benz. Oke, ini dia teman-teman. Nah, biar kita nggak ngelag, kita harus pergi dulu jauh-jauh ya. Kita nggak bisa review berdekatan karena itu bikin ngelag banget teman-teman. Nah, oke, sekarang coba Harley Davidson. Wih, keren banget Harley Davidsonnya teman-teman. Wow, coba naik. Nah, tuh ada pencet katanya R buat open menu, R ya. R coba R, mana R ya? Ini R buat menu open. Nah, di sini bisa isi bensin dan perbaiki, ada buat tembakan juga teman-teman, dan juga ada kargo buat nyimpan teman-teman. Kalau minyaknya kosong ya. Bentar kita cek minyak di mana ya? Cek minyak. Oke. Apakah di sini teman-teman? Di mana ya? Kita cek minyak teman-teman. Kita coba cari minyak. Minyak di mana teman-teman? Wah, kok nggak nemu. Nggak nemu aku teman-teman. Pencet RG ya. Terus ini apakah itu bisa jalan? Oh, bisa jalan teman-teman. Tanpa minyak kita bisa jalan ya. Tapi ini lihat bannya ada 4 teman-teman. Ini malah seperti kayak mobil teman-teman. Wow. Bisa loncat nggak? Nggak bisa loncat ya. Oke, terus ada apa tadi katanya? Pencet apa lagi? Pencet shift buat get out, terus non control, dan juga J switch pistol mode. J itu apa? Enggak tahu teman. Waduh. Waduh, meledak. Enggak. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba lagi mobil yang lainnya, teman-teman. Ini banyak banget sih mobil yang bisa kalian coba sendiri di sini. Keren banget ya kan? Oke, kita hapus dulu ini biar enggak lama ya. Nah, oke. Sekarang kita coba review mobil apa gini. Banyak banget sih di sini. Mobil coba yang hijau ini. Terus ambil yang ini, Smart Porto. Ferrari 40, terus ada Smart Porsche, Mercedes, ada apa nih merah Porsche, wah keren banget teman, banyak sekali mobil di sini ya. Ada juga nih mobil Bugatti, ada Porsche, ada Port juga teman-teman. Nah mantap banget kan mobilnya. Sekarang kita coba review lagi dong, mantap nih mobil mewah ya. Jadi bagi kalian yang suka dengan mobil, kalian bisa pakai ini teman-teman. Aduh, mobilnya rumput teman. Oke, tenggelam. Kita coba deketin, kita pencet K bisa gak? Apa harus mau masuk dulu? Nah, kita perlu masuk. Waduh, ketiban langsung teman. Oke, ini mobil kita. Mobil, nama mobilnya itu adalah Porsche. Oke, mantep ya warnanya. Terus kita juga punya Bugatti Chiron. Kita mulai deketan jauh ya. Kita harus jauh biar gak ngelag. Nah, ini adalah Chiron. Mantep warnanya ya. Dengan berwarna merah gini keren banget sih menurutku teman-teman. Mantap mobil mewah dan juga mobil gerak sendiri teman-teman. Smart Porto. Wih, ini mobilnya mobil mini ya. Oke, keren. Ada juga mobil Ferrari teman. Ferrari yang agak normal ya, nggak kayak terlalu mewah gitu. Lihat nih, desainnya biasa tapi nggak terlalu mewah teman-teman. Tapi mantap banget joknya teman, warna merah. Wow, keren. Terus juga punya Porte 2. Porte 2 itu apa? Wah, ini seperti motor dulu ya teman-teman. Itu juga ada Porto McDonald. Weh mantap teman-teman, ada mobil McDonald. Oke, juga punya Mercedes Benz. Waduh ngelak, kode ngelak. Tolong ngelak teman-teman, ngelak. Kita harus kabur dulu, kita kabur. Ini ngelak banget teman-teman. Dan juga ini terakhir mobil Porsche S9911. Oke, mantap. Kita coba drop dulu. Drop, kita coba naik. Kita naik dong, mana jok. Oke, mantap. Kita coba pencet K. Oke, K. Wah, pintu kebuka. K tutup. Kalau R, R bisa full bensin. Terus pencet apa tadi ya? Pencet apa ya tadi? Pencet J buat sweet pistol apa ya? Oke, kita naik mobil, teman. Tapi sedikit ngelag ya. Tapi ini udah lumayan sih buat kalian yang suka berkendara dengan mobil, teman-teman. Mantep. Waduh. Apakah bisa di air? Gak bisa, teman-teman. Kita tenggelam. Kita gak bisa di air. Mantep banget ya. Oke, keren banget sih mobil Ferrari kita tadi ya. Ini bagi Bugatti, ini keren banget sih. Kita coba buka pintunya. Pencet K. Harus naik dulu ya kalau gitu. K. Oke, harus naik dulu. Tenggelam teman-teman, nggak bisa dinaikin. K. Terus kita coba maju. Oke, gimana? Oke, op. Tenggelam lagi dong. Stop.